Halo, welcome to my channel. Hari ini kita akan berkunjung di bakso dan mie ayam Pak Sunar Gendut. Yap, siapa yang enggak tahu bakso Pak Sunar Gendut? Bakso ini salah satu bakso legend di Batu Retno ya, guys. Nah, ini kita sudah sampai. Lokasinya berada di depan PKU Muhammadiyah Batu Retno. Tempatnya luas dan estetik loh. Yang bikin banget sekarang itu menu baksonya banyak banget. Harganya juga murah lagi. Oh ya, biasanya buka dari jam 8 sampai jam setengah 7 malam. Sebenarnya ini ada beberapa cabang ya guys. Ini yang cabang Batu Retno. Kalau kesini itu keinget zaman SMA guys. Aku pernah bolos datang kesini. Ini aku pesen mie ayam dan bakso. Baksonya yang bakso biasa sih, yang isi ati itu. Di sini tuh baksonya ada tetelan juga loh guys. Jadi setiap beli bakso kalian akan dikasih tetelan seperti ini. Wah, aromanya guys sudah menyengat sekali ini. Buat kalian yang ngaku pecinta bakso, kalian wajib kunjungi bakso ini guys. Tara, pesanan saya sudah datang. Saatnya mamam. Kita cobain baksonya dulu guys. Jangan ditiru guys, masih panas. Kuahnya sedep guys. Kuahnya kuat banget guys. Dan ini saya makan mie ayamnya. Ayamnya guys, delok lah guys. Ini belum tak racik apa-apa ya, jadi pure mie ayamnya. Delicious. Ini tuh nikmat sambil kepanasan gitu loh guys. Soalnya masih panas, jadi pengen cepet-cepet makan. Ya kali ini aku makan mie ayamnya guys. Tadi cuma nyobain sedikit aja karena aku penasaran apakah rasanya masih seperti sama kayak dulu baksonya. Ternyata masih sama. Nah, ini aku kasih saus dan sambal. Ayo diaduk-aduk, diaduk-aduk, diaduk-aduk. Mamam lagi, guys. Itu pedas, nikmat dan panas jadinya. Oke guys, kalau ke Batu Retno jangan lupa mampir ya guys di bakso Pak Sunar Gendut. Bisa yang di Pasar Batu Retno ataupun di depan PKU ini atau yang di Kedung Ombo. Sampai di sini dulu vlog aku kali ini. Jangan lupa subscribe ya guys supaya aku tetap semangat bikin kontennya mengenalkan kuliner Batu Retno. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share juga ya. Bye bye.